Jadi orang Taiwan sini itu patuh sama peraturan, guys. Dan semua orang itu pakai masker, ya. Dan semua tempat itu harus pakai itu kode apa sih namanya? Barcode atau meninggalkan nomor HP. Ya. Ini aku lagi ada di luar. Tahu. Oke. Guys, tuh setiap yang mau masuk mall ini pasti harus di seperti ini dulu, kode QR, barcode atau apa itu ya. Ini kalau belum berhasil nggak boleh masuk. Tuh itu ada petugasnya, diperiksa petugasnya. Kalau salah disuruh ngulang lagi, guys. Tuh. Kayaknya salah. Udah benar. Salah lagi. Taiwan horror. Wajib ya, setiap orang yang mau masuk ke Family Mart atau apa, pokoknya ke semua tempat wajib. Thank you.
Oke guys, seperti itu ya. Seperti itu kurang lebih ya guys. Dan aku ini buru-buru mau pulang karena aku tadi izinnya pergi sebentar. Ya.